Halo penggemar sepak bola nasional, berikut hasil lengkap pertandingan Liga 2 Indonesia 2021 hari ini, beserta daftar klasemen terbaru dan jadwal selanjutnya. Berikut hasil lengkap pertandingan Liga 2 Indonesia hari ini pekan ke-10, Senin 29 November 2021. Persis Solo kalah 1-2 versus PSC Cilacap. Semen Padang menang 1-0 versus KS Tiga Naga. Berikut klasemen Liga 2 Indonesia musim 2021-2022. Di grup A, peringkat pertama Sriwijaya FC dengan raihan 20 poin, peringkat kedua PSMS Medan dengan raihan 16 poin. Di grup B, peringkat pertama Martapura Dewa United dengan raihan 22 poin, peringkat kedua Rans Cilegon dengan raihan 17 poin. Di grup C, peringkat pertama Persis Solo dengan raihan 20 poin, di peringkat kedua PSC Cilacap dengan raihan 16 poin. Di grup D, peringkat pertama Kalteng Putra dengan raihan 13 poin, peringkat kedua Persewar Waropen dengan raihan 12 poin. Jadwal pertandingan Liga 2 Indonesia hari ini pekan ke-10, Senin 29 November 2021. PSPS Riau versus Muba United mulai jam 8:30 malam waktu Indonesia Barat live streaming di video.com. Jadwal Liga 2 Indonesia pekan ke-10, Selasa 30 November 2021. Martapura Dewa United versus Perseka Tegal mulai jam 3 sore waktu Indonesia Barat live di O Channel. PSG Pati versus Hizbul Watan FC mulai jam 3 sore waktu Indonesia Barat live streaming di video.com. Sriwijaya FC versus PSMS Medan mulai jam 6 sore waktu Indonesia Barat live di O Channel. Masih di hari Selasa 30 November, Persija Jepara versus PSIM Yogyakarta mulai jam 6 sore waktu Indonesia Barat live streaming di video.com. Perserang Serang versus Badak Lampung FC mulai jam 8:30 malam waktu Indonesia Barat live streaming di video.com. Jadwal pertandingan Liga 2 Indonesia hari ini pekan ke-10, Rabu 1 Desember 2021. Rans Cilegon FC versus PSKC Cimahi mulai jam 3 sore waktu Indonesia Barat live di O Channel. Mitra Kukar versus Persiba Balikpapan mulai jam 3 sore waktu Indonesia Barat live streaming di video.com. Sulut United versus Kalteng Putra mulai jam 6 sore waktu Indonesia Barat live streaming di video.com. Jadwal Liga 2 Indonesia hari ini pekan ke-10, Kamis 2 Desember 2021. Persewar Waropen versus PSBS Biak mulai jam 3 sore waktu Indonesia Barat live streaming di video.com. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam olahraga.